belajar itu ada level-levelnya kalau kita mengukur hasil. Jadi belajar sesuatu itu hasilnya bisa dinilai pertama-tama dari kita paham atau tidak. Jadi yang pertama memahamkan. Kalian dengar ustadz siapa, baca buku apa, mempelajari tokoh siapa, itu kan pertama-tama paham atau tidak. Kalau pahamnya aja belum, yo, manfaat selanjutnya nggak bisa digapai. Setelah memahamkan, yang kedua menyadarkan. Menyadarkan itu kayak kalian tiba-tiba kayak dapat pencerahan. Oh iya ya, berarti selama ini aku, itu namanya menyadarkan. Kalau memahamkan itu hanya ngerti saja, tapi kalau sudah menyadarkan itu sudah eksistensial, sudah nyambung sama hidupmu berarti. Setelah menyadarkan, ada satu level lagi lebih tinggi, menjalankan. Jadi menjalankan itu ya, kan banyak orang yang sudah paham, sudah sadar, tapi ya terus balik lagi kaya asale. Wah, saya baru sadar kalau saya dosa saya banyak, Pak. Keliru saya selama ini. Sudah titik. Besok ya kembali lagi kaya asale. Nah, itu berarti belum naik ke level ketiga. Belum naik ke makom bisa menjalankan. Dan menjalankan itu ya enggak gampang, butuh diawali kesadaran dulu. Kalau enggak ada kesadaran ya enggak mungkin menjalankan. Kesadaran diawali dari kepahaman. Kalau enggak paham ya enggak mungkin kamu sadar. Setelah menjalankan ada lagi yang keempat. Kalau ini mungkin di luar kuasamu, memberi manfaat. Mungkin ada nanti kamu paham, kamu sadar, kamu jalankan, tapi manfaatnya tidak ada. Jadi hasilnya ternyata tidak cocok dengan harapanmu. Nah, itu juga kemungkinan. Saya bilang tadi di luar kuasamu karena ini nanti banyak ada hubungannya dengan ridho yang di atas, hubungannya dengan manfaat. Apalagi manfaat yang di luar ukuran normal, di luar kalkulasi rasionalnya. Harusnya manfaatnya 10, kamu dapat 20. Kalau ini kalau dalam agama namanya barokah. Harusnya kamu baca buku cuma setengah, ini tiba-tiba dari hasil baca setengah itu kamu paham semuanya. Itu berarti ilmumu barokah. Sebenarnya kamu menjalankannya ya sedikit-sedikit saja, tapi kok hasilnya luar biasa, itu namanya barokah. Ada orang yang menjalankan tapi manfaatnya itu tidak ketemu. Jadi tadi kalau diurut, ada paham, sadar, menjalankan, dapat manfaatnya, bahkan dapat barokahnya. Ada lagi kalau di dunia ilmu level yang unik, namanya menginspirasi. Menginspirasi itu kamu bisa melahirkan sesuatu yang baru, yang beda dengan yang kamu pahami tadi. Jadi ada fungsi kreatifnya kalau menginspirasi itu. Dari mendengarkan ngaji ini, terus kamu muncul gagasan baru. Oh, berarti saya harus apa gitu. Itu namanya menginspirasi. Pengajar, guru, dosen itu kalau bisa nyampe level menginspirasi ini biasanya disebut orang yang luar biasa. Tidak cuma bisa ngajari, tapi juga menginspirasi. Membuat muridnya, mahasiswanya punya gagasan baru. Itu namanya menginspirasi. Yang tidak cuma niru. Kalau tadi kan memahami, menyadarkan, menjalankan, itu kan cuma mengulang dari yang disampaikan. Tapi kalau menginspirasi ini melahirkan hal yang baru. Nah, kalau bisa kalian jadi orang yang menginspirasi. Tidak cuma bisa memahamkan, menyadarkan. Cuma itu ya butuh pengalaman bertahun-tahun. Apalagi menginspirasi itu tidak tergantung kita yang memberikan, tapi tergantung orang yang diberi. Kalau kalian modelnya koyong ini mungkin ya susah. Menginspirasinya paham aja pontang-panting kamu.
Wah, enggak ngerti-ngerti Pak Faiz ki ngomong apa ya. Itu level 1 aja belum paham, apalagi sadar, apalagi menjalankan, apalagi manfaat, apalagi buka saya atau apa menginspirasi. Tapi kalau bisa kejar yang ini. Kalau kamu enggak nyampe level terinspirasi, biasanya kamu enggak melahirkan sesuatu yang baru, hanya ngulang-ngulang yang lama. Tapi itu tidak salah, asal kalian juga bisa mengambil manfaat, syukur-syukur dapat barokahnya minimal. Oke. Lah kalau hanya paham, Pak, ya alhamdulillah dapat satu level. Banyak orang yang paham saja tidak. Ada lebih tragis lagi, paham saja tidak malah salah paham. Akhirnya marah-marah. Ah, ada yang begitu. Oke. Jadi rumusnya itu ya kalau kita ngaji. Ayo diukur. Saya kan sudah sampai sekian seri ngaji filsafat. Coba dicek ada manfaatnya enggak, dalam arti kamu nyampe level apa? Level paham atau level sadar atau level sudah mulai sedikit-sedikit bisa menjalankan atau sudah dapat manfaatnya, Pak, meskipun enggak banyak, atau saya ternyata dapat manfaat luar biasa, Pak, enggak disangka-sangka, berarti barokah. Atau saya sekarang punya banyak gagasan baru, Pak, berarti menginspirasi. Nah, atau mungkin masih pahamnya saya belum, Pak, masih setengah paham, ya enggak apa-apa.